teman-teman, kembali lagi di JGMI Channel. Dan kali ini teman-teman, kita bakal ngebahas tentang hero original Indonesia yang bakal dirilis di AOV Indonesia, itu Wiro Sableng. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang skillnya atau apapun itu yang detail, Bang Eji bakal ngejelasin secara detail. Selain itu juga Bang Eji bakal nunjukin ke teman-teman semua gimana bentuk skillnya. Kebetulan hero Wiro Sableng ini skillnya diadopsi atau diambil dari salah satu hero dari King of Glory, yaitu AOV versi China. Karena AOV kita belum update secepat itu, jadi mereka mengadopsi skillnya dimasukin ke dalam salah satu hero yang bakal dirilis di Indonesia. Salah satunya adalah Wiro Sableng, ya bukan salah satunya, dia adalah Wiro Sableng, oke? Jadi buat temen-temen yang nggak tahu, ntar Bang Eji bakal nunjukin versi King of Glory-nya. Jadi skillnya bakal seperti itu. Nah, kita bakal ngebahas tentang skillnya dulu. Skill Wiro Sableng itu cuma ada 4 teman-teman, 1 pasif dan 3 aktif. Jadi ada beberapa hero yang lebih dari 4 kan skillnya kan, tapi hero satu ini tuh 4, 1 pasif dan 3 aktif seperti hero pada umumnya. Kita bakal ngebahas skill pasifnya dulu, namanya Sacred 212. Efeknya adalah, Bang Eji bakal taruh tulisannya, Bang Eji bakal bacain juga. Ketika Wiro Sableng dikalahkan, dia bisa hidup lagi. Artinya ketika dia mati teman-teman, dia bakal bangkit lagi dengan 60% HP, tapi dia nggak bisa gerak selama 4,5 detik. Kalau dia dipukul sampai mati, waktu dia 4,5 detik gak gerak, dia bakal mati. Kalau nggak dipukul sampai mati, dia bakal bangkit lagi. Artinya dia bisa hidup mati ya. Nah, tapi ketika dia nggak bisa bergerak itu, defense-nya berkurang 25%. Selain itu juga ada 3 tanda di sekitar dia yang bisa dipijak sama temennya. Kalau dipijak sama temennya itu bakal nge-heal Wiro Sableng dan temennya. Dan kalau dipijak semuanya, Wiro Sablengnya langsung berdiri ya. Jadi enaknya Wiro Sableng itu bareng Timil ya. Wiro Sableng di depan, dia mati, Timilnya muter-muter gitu kan. Hidup lagi Wiro Sablengnya ya kan. Terus nambah attack speed dan move speed sementara selama 5 detik. Jadi Wiro Sableng ini benar-benar bakal imba banget sih menurut Bang Eji. Bukan imba banget sih, bakal kici banget lah. Sangat berpengaruh pada team fight. Dan ini cooldownnya 2 menit teman-teman ya. Di sini nggak tertera mungkin, tapi Bang Eji bakal jelasin. Ini cooldownnya 2 menit, jadi cukup lama. Jadi dia kayak punya ancestral glory gratis. Bayangin kalau dia punya ancestral glory, dia nggak bakal mati-mati kali ya. Hidup mati gitu kali ya. Itu untuk skill pasifnya teman-teman. Jadi menurut Bang Eji ini bakal berpengaruh gede banget dalam pertandingan di AOV kedepannya. Skill pertamanya adalah 212X ya. Tandanya kan 212 tuh kapaknya ya. Efeknya apa? Wiro akan mengeluarkan kekuatan kapak maut naga Genie 212. Setelah menggunakan skill pertama ini, 3 normal attack awalnya itu nambah range-nya dan damage-nya. Jadi dia makin jauh. Dung, dung, dung. Dan attack ketiganya bisa membuat musuh terbang. Ntar Bang Eji bakal nunjukin. Jadi ini bakal bikin dia sakit banget. Bisa jadi jungler mungkin ya dengan skill satunya. Karena cooldown-nya pasti nggak lama gitu ya. Skill seperti ini. Oke? Dan skill keduanya adalah dia. Skill duanya adalah Tornado Fist. Tornado Fist ya teman-teman ya. Dia mendorong musuh. Bisa didorong teman-teman ya. Didorong benar-benar didorong ya. Kemudian dorongan ini memberikan physical damage kepada musuh. Dan jika didorong sampai dinding, maka musuh akan dikenai tambahan damage. Dan juga terkena stun. Ya gila. Jadi kalau didorong ke dinding itu musuhnya bakal kegencet ke dinding. Aduh leher gue sakit cuy. Oke? Apabila dorongan mengenai tower musuh juga bakal kena damage yang lumayan besar gitu ya. Jadi ini skill 2-nya bisa buat ngacurin tower juga. Jadi intinya bisa kena creep ya berarti ya. Dorong si creep, door kena tower. Wow, jadi ini bisa jadi push laner juga kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti benar ya. Dan skill terakhirnya adalah Sunray Fist ya, ultimate-nya. Jadi ultimate-nya ini bisa ditekan lama supaya areanya jadi gede ya. Jadi Bang Eji bakal bacain dulu ya. Merupakan skill ultimate yang akan mampu membuat Wiro menghantamkan kapaknya ke tanah setelah mengumpulkan energi. Hantaman ini menghasilkan ledakan yang damage yang besar, yang mampu menerbangkan musuh. Semakin lama Wiro mengumpulkan energi di awal, semakin besar juga damage dan jarak yang dihasilkan. Efek stun juga akan diterima oleh musuh yang terkena skill ini. Setiap musuh yang diterbangkan akan menerima efek ledakan kedua saat jatuh kembali ke tanah. Oke, semakin banyak musuh yang kena, damage-nya semakin gede berarti ya. Dan skill 3-nya itu bisa ditekan lama, semakin gede, damage-nya semakin gede. Ntar Bang Eji bakal nunjukin. Dan itu efeknya seperti skill 3 Mahlok ketika mendarat. Musuhnya bakal terbang semua, doar gitu ya. Jadi benar-benar keren lah pasti skillnya. Keren banget Sunray Fist ini. Dan tampilan hero Wiro Sableng ini ganteng banget. Gak seperti yang Bang Eji tunjukin di sebelumnya. Kapaknya ada 2. Dan Bang Eji langsung nunjukin aja deh gimana bentuk skill dari hero yang satu ini di dalam game nantinya. Bang Eji bakal nunjukin contohnya dari versi King of Glory. Let's go. Oke teman-teman, Bang Eji bakal nunjukin ke teman-teman semua gimana skill hero yang satu ini. Jadi ini adalah hero yang diadopsi atau diambil skillnya buat Wiro Sableng dan bentuknya seperti ini. Skillnya bakal sesuai dengan deskripsi sebelumnya karena emang ini skill hero-nya sama dengan Wiro Sableng gitu ya. Skill satunya kalau kita pencet teman-teman, kita bisa mukul 3 kali, 1, 2, 3.
Pukulan ketiganya itu bakal nerbangin musuh. Bang Eji bakal nunjukin, kita bakal coba ngutananya di sini. Ini utan versi King of Glory seperti ini, teman-teman ya. Buat teman-teman yang enggak tahu, ini namanya King of Glory. Ini AOV versi China. 1 2 3. Nah, ini kayak contekan AOV gitu loh. Nanti kedepannya AOV bakal jadi seperti ini pastinya. Bakal mirip-mirip. Ya, lihat ya, 1 2 3. Cooldown-nya lumayan cepat, 5 detik doang. Ini bikin dia bisa jadi jungler. Mungkin, mungkin ya. Dan skill keduanya adalah dorong seperti ini. Itu range-nya jauh banget dan itu area. Artinya semua hero yang di area bakal bisa kena dorong. Nah, contohnya seperti ini. Sakit sekali. Kalau kena dinding, dia bakal kena stun atau kena stun, teman-teman ya. Nah, Bang Eji tunjukin ya. Kita coba dorong dia. Wes gila. Kecewa deh. Dan kalau kena tower, towernya bakal kurang HP-nya. Oke, Bang Eji bakal nunjukin, teman-teman ya. Bang Eji bakal coba dorong karakter musuh atau hero musuh ke tower. Kita bakal lihat efeknya. Dia malah mukul gua, kurang asem. Gua ilangin dulu cooldown-nya ya. Lihat dorong sekali, lihat ya towernya ya, HP-nya towernya penuh ya, teman-teman ya. Oh, ada kurang sedikit, ada kurang sedikit. Boom, wah kena ya. Kita coba lagi ya. Sekarang ada creep. Lumayan sakit damage-nya, tapi nggak sakit yang Bang Eji kira gitu ya. Jadi skill 2-nya itu bisa kena tower dan bakal ngedamage tower, dan itu lumayan sih damage-nya. Jadi skill satunya bisa buat creeping, ya. Ini kayaknya bisa bikin dia kuat di fase laning sih, temen ya. Ini ada cooldown-nya, ini Bang Eji ilangin cooldown-nya. Dia bakal bikin dia kuat sih menurut Bang Eji. Dia bisa dorong musuh ke tower ya. Misalnya dia sembunyi di semak belukar gitu kan, didorong door gitu ya. Terus dia pukul pakai skill 1. Lumayan, lumayan. Sedangkan skill 3-nya Bang Eji ngeheal dulu. Skill 3-nya kita coba nyalain. Skill 3-nya kita bisa tekan lama. Makin lama makin gede, setelah kita lepas bakal seperti ini. Buar, terbang ke luar angkasa. Semakin banyak hero di sekitar, semakin besar damage-nya. Harusnya seperti itu ya. Itu gede banget sih damage-nya. Itu gede banget. Itu tank loh, teman-teman. Itu damage-nya tadi berapa ya? Bang Eji coba lihat ya. Kita coba ilangin dulu AI-nya, kita coba lihat damage-nya, max-nya berapa. Buar. 1000, teman-teman ya. Tanpa item, bayangin 1000 tanpa item. Bayangin kalau kita beli item. Menurut kalian gimana? Bang Eji bakal coba beli item, kita bakal lihat damage-nya. Kita beli ini kayaknya mental offra ya. Bang Eji bakal beli item damage, gak tahu ini apa aja, gua gak ngerti. Kita bakal coba tadi 1100 ya, teman-teman ya. 1100. Oke, kita coba. Boom. 2700. Bayangin, teman-teman. Bayangin 2700 area. Itu apa enggak nangis darah? Kita coba dorong ya. Dredor, 1000 kena tower-nya. Oke, mantap jiwa. Gila banget, keren banget hero-nya. Gak sabar sih Bang Eji nyobain versi Indonesianya. Selain itu juga, Bang Eji bakal nyobain skill pasifnya. Konon katanya, bukan konon katanya. Katanya kalau kita mati, teman-teman, kita bakal hidup lagi. Hidup lagi dengan HP 60% dan gak bisa gerak 4,5 detik. Oke, Bang Eji bakal nyobain. Kita bakal bunuh diri, teman-teman. Cepet banget. Regen gue terlalu cepet ya. Tebel banget nih hero, buset. Oke. Kita bakal mati di luar dulu. Katanya ada 3 biji. Nah, itu. Ada 3 biji barang di sana yang bisa dipijak sama teman kita. Kalau teman kita mijak, tiga-tiganya ya, kita bakal ke heal dan teman kita bakal ngidupin kita secara langsung. Kalau nggak diinjak ya, ya nggak apa-apa, kita tetap hidup lagi. Tapi ya nggak itu, nggak penuh lagi HP-nya gitu loh ya. Nah, coba kita mati tanpa di tanpa HP ya, tanpa dipukul sampai mati gitu loh. Aduh, cooldown ya, masih cooldown ya. Ternyata skillnya cooldownnya lumayan lama ya, seperti yang Bang Eji 2 menit ya Bang Eji bilang ya. Kita bakal nyobain lagi, Bang Eji udah ngilangin cooldownnya. Oh, ini cooldownnya gak bisa dihilangin ya? Wah, Bang Eji mesti nunggu nih. Mesti nunggu sampai cooldownnya ini dulu. Ini kayaknya cooldownnya deh, teman-teman ya. Bang Eji coba dulu ya. Jadi skill 2-nya itu, skill pasifnya itu cooldownnya lama banget. Karena skill cooldownnya lama, jadi harus benar-benar dimanfaatin banget. Matinya jangan sia-sia gitu. Iya benar, teman-teman ya. Kita harus nunggu cooldownnya kelar dulu. Jadi Bang Eji bakal coba bunuh jungle dulu. Kita bakal lihat dulu ya kehebatannya hero satu ini. Bayangin kayak gini ya. Kita lagi di hutan, musuhnya di hutan. Kita skill 3 ini kan gak bakal kelihatan nih. Bisa sambil jalan loh, teman-teman. Bukan gak jalan loh, bisa sambil jalan. Tiba-tiba kalian lagi mau perang, tiba-tiba skillnya duar, terbang ke angkasa terus didorong kayak gini, duar ke dinding. Gila, terus dia pakai Frostcape. Oh my god. Ini bakal jadi hero favorit banget nih. Gue yakin ini hero bakal sering banget di pick di turnamen. Kita coba skill 2 di dinding. Dudur. Oke, stunnya gak gitu lama. Bisa sih. Ini dia tuh, dia hidup kan. Kita pukul sampai mati. Mati lagi dia. Oh enggak. Tadi dia sempat hidup ya. Jadi ketika musuhnya pakai Wiro Sableng atau kita pakai Wiro Sableng dan kita mati dan kita dipukuli sampai mati lagi ya. Udah mati kan hidup lagi 65%. Kita dipukulin lagi sampai mati, teman-teman. Kita bakal tewas. Tewas seketika.
Jadi jangan macam-macam juga sih, jangan sombong gitu loh ya. Menurut Bang Aji ini hero bakal pakai item hybrid, dia mirip-mirip sama, mungkin mirip sama Arduin ya. Bikin item bakar-bakar sebiji gitu ya. Oke, Bang Aji bakal coba ya. Pasif kita udah nyala, kita bakal coba bunuh diri di sini. Kita bakal hidup lagi pastinya, kita hidup lagi teman-teman. Terus kita biarin kita mati. Dan dia bakal tewas teman-teman. Jadi itulah kelebihan dari Wiro Sableng teman-teman. Dia bisa mati, hidup lagi. Kemudian skill satunya dia bisa buat menurut Bang Aji kuat banget di awal. Kalau kalian main Heroes Evolve pasti tahu Ares ya, mirip banget dengan Ares. Skill 2-nya juga mirip banget dengan Tain. Dorongnya itu mirip banget, cuman bedanya ini bisa kena tower. Jadi ini bisa kena tower. Jadi creep bisa kita dorong ke tower dan bisa ngancurin tower. Jadi menurut Bang Aji ini bakal jadi salah satu hero meta yang bakal lumayan rame di AoV Indonesia. Kita bakal coba sekali lagi. Kalau tanpa creep bisa nggak? Oh, bisa. Skill 2-nya tetap bisa kena tower tanpa creep, teman-teman ya. Gila banget, gila banget. Keren banget, keren banget. Dan skill satunya bisa kena tower. Doom. Dan skill satunya bisa mukul tower dengan damage tambahannya. Jadi Bang Aji bisa nyimpulin ini hero bisa jadi offlane juga ya. Selain dia susah mati ya. Door. Di sana ada anti backdoor-nya ya. Gila, keren. Skill satunya door. Skill 3-nya. Oh my god. Door. 1100 doang. Jadi gila banget. Menurut Bang Aji ini bakal jadi hero meta. Jadi buat teman-teman yang menantikan hero baru seperti Wiro Sableng ini, harap bersabar. Sudah mau keluar, kita udah dapat bocoran semua skillnya, tampilannya seperti apa. Dan menurut Bang Aji, ntar Bang Aji bakal review langsung ke teman-teman semua. Semua kalian terhibur. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian semua yang penasaran dengan hero Wiro Sableng bakal seperti apa. And see you again in the next video. Bye-bye.